Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antum ma'i mu'allimah Wawa fi qanati Wawa channel. Kaifa halukum jami'an? Atamanna lakum bisihati wal afiyati. Insyaallah fi hadzal yawm sanata'allamu al-lughata al-arabiyyah lis-saff as-salis tahta al-mawdu' al-alwan hawlana. Al-alwan hawlana fi as-safha 76 حتى 79 تخصصية للكلمة لونه ولونها. Ya murid-murid, hari ini kita teruskan lagi pembelajaran untuk mata pelajaran Bahasa Arab tahun 3 pada bab 3 Al-Alwan Hawlana, pengkhususan untuk penggunaan kalimah launuhu dan launuha pada muka surat 76 dan 77. Hal antum musta'iduna? Hayya ma'i. Baiklah murid-murid, launun ini kata kunci untuk pembelajaran kita pada hari ini. Ma makna launun? Launun bermakna warna. Launun bermakna warna. Dan murid-murid, pada hari ini kita ingin menggunakan dua kalimah asal kalimah launun. Bagaimana untuk kita menggunakan launuhu? Yang pertama murid-murid ya, launuhu. Kita tambahkan dhamir hu di belakang perkataan launuhu. Bermaksud warnanya. Hu bermakna warnanya. Perhatikan kepada huruf ha yang muallimah bulatkan. Iza kana nuridu an nastakhdim launuhu labudda nushahid ila kalimah qablahu. Hal huwa muzakkar aw muannas? Untuk penggunaan kalimah launuhu, kita mesti melihat kalimah atau perkataan sebelumnya. Okey, kerana launuhu digunakan untuk muzakkar, maka kalimah sebelum launuhu mestilah muzakkar. Kalimah sebelumnya adalah muzakkar dan kita gunakan launuhu. Manakala launuha, launuha bermakna bermakna warnanya, tetapnya juga lakin lil muannas. Launuha untuk dhamir lil muannas. Macam mana kita mahu gunakan? Perlu murid-murid perhatikan kalimah sebelum launuha itu mestilah muannas. Apa syarat muannas murid-murid? Mestilah ziyadah di akhir kalimah bi harfi ta marbutah. Dalam kalimah itu jika terdapat huruf ta marbutah di akhir atau di hujung kalimah, maka ia adalah muannas dan perkataan launuha boleh kita gunakan. Hal antum musta'iduna? Hayya ma'i. Contoh yang pertama ya murid-murid, kita perhatikan al-qamisu. Hayya naqra ma'i. Jom kita baca bersama-sama. Al-qamisu bermakna baju, kemeja. Seperti dalam gambar ini ya. Gambar ini. Al-qamisu. Al-qamisu. Apakah kalimah yang sesuai untuk kita gunakan? Sama ada launuhu yang dalam kotak pink atau launuha yang dalam kotak hijau. Launuhu. Nastakhdimu launuhu. Launuhu bermakna warnanya. Kita gunakan kerana kalimah sebelumnya adalah al-qamisu dan al-qamisu adalah kalimah muzakkar lelaki. Kerana laisa hunaka ziyadah bihafid ta marbutah. Kerana pada kalimah al-qamisu tidak ada huruf ta marbutah di hujung perkataan, maka kita gunakan kalimah launuhu. Al-qamisu launuhu azraqun. Azraqun. Kemeja warnanya biru. Nya itu adalah untuk al-qamisu. Baiklah murid-murid, contoh yang kedua. Al-mihfazatu. 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 Dompet. Dompet seperti dalam gambar ini. Dompet.
Al-Mihfazatu. Ma hiya al-kalimah? Launuhu aw launuha. Apakah kalimah yang sesuai kita gunakan untuk kita menggantikan kalimah al-mihfazatu? Pertamanya, murid-murid, perhatikan dahulu kalimah mihfazatun. Adanya huruf ta marbutah, maka ia adalah lil muannas. Ingat, jika muannas, kita gunakan launuha. Launuha, dompet warnanya wardiyun. Wardiyun, merah jambu. Al-mihfazatu launuha wardiyun. Al-mihfazatu launuha wardiyun. Khai, seterusnya. Al-bantalunun. Al-bantalunu. Al-bantalunu, seluar panjang. Seluar panjang. Apakah kalimah yang sesuai? Sama ada launuhu dalam kotak pink ataupun launuha dalam kotak hijau. Ingat, murid-murid, sebelum itu perhatikan pada kalimah al-bantalunu. Al-bantalunu lil muzakkar. Kalimah ini menunjukkan muzakkar. Kenapa? Laisa hunaka ziyadah bi harfu ta marbutah. Tidak ada penambahan huruf ta marbutah pada kalimah al-bantalunu. Jadi jelas, kita gunakan launuhu. Launuhu. Kita gunakan launuhu. Al-bantalunu launuhu aswadun. Aswadun. Seluar panjang warnanya hitam. Al-bantalunu launuhu aswadu. Khai, seterusnya murid-murid, perhatikan. An-nazaratu. An-nazaratu. An-nazaratu, cermin mata. Cermin mata. Apakah kalimah yang sesuai digunakan? Amma launuhu au launuha. Apakah perkataan yang sesuai yang murid-murid untuk kita pilih digunakan bagi kalimah an-nazaratu untuk membina jumal basitah atau ayat mudah? Pertamanya, murid-murid, perhatikan pada kalimah an-nazaratu. Kalimah an-nazaratu, hunaka ziyadah biharfi ta marbutah. Ada penambahan huruf ta marbutah di hujung perkataan an-nazaratu. Maka jelas ia adalah mu'annas, perempuan. Dan jika perempuan, kita gunakan launuha. Launuha. An-nazaratu launuha ahmar. Ahmar, cermin mata warnanya merah. An-nazaratu launuha ahmar. Hadza faqat minni. Syukran ala husnu intibahikum. Jumpa lagi. Wa ila liqa. Ma'assalamah.